Ustadz Riza Muhammad sebut Stephen Williams suka penampilan Celine Evangelista berhijab. Ustadz Riza Muhammad memastikan jika keretakan pernikahan Celine Evangelista dan Stephen Williams bukan karena hijab yang sering digunakan Celine. Ustadz Riza Muhammad bahkan menyebut Stephen Williams malah lebih menyukai tampilan Celine Evangelista saat menggunakan hijab. Enggak, saya sudah nanya sama Stephen, bagaimana Stephen seperti ini? Celine berhijab? Dia bilang, gak masalah. Malah katanya dia suka karena tidak mengumbar aurat. Itu yang disampaikan Riza, dikutip dari YouTube Citra Celebrities. Celine sendiri bukan seorang muslim, namun sering mengikuti pengajian Riza bersama artis lain. Dia juga kerap mengunggah penampilannya menggunakan hijab di Instagram. Sebagai sahabat, Riza memastikan sendiri terkait rumah tangga Celine dan Stephen. Dia bahkan sempat menawarkan bantuan untuk memperbaiki hubungan mereka. Aku kan dengar dari media, saya tidak mau berita itu simpang siur. Aku memastikan, ku tanya sama dia, Celine. Dia bilang, benar Ustadz, ada masalah dengan Stephen. Saya tanya, apa yang bisa saya lakukan, kata Riza. Namun Celine hanya meminta didoakan oleh Riza. Suami Indri Giana ini pun menilai bahwa permasalahan dalam pernikahan merupakan hal yang wajar. Mesti ada saat-saat di mana rumah tangga mengalami kembang kempis, itu biasa. Tapi satu hal, ikatan pernikahan harus tetap dijaga. Rumah tangga memanas, Stephen Williams pilih bikin channel YouTube baru. Stephen Williams tidak ingin larut dalam kesedihan kalau rumah tangganya dengan Celine Evangelista. Tengah terpuruk, dia justru memilih menyembunyikan diri dengan membuat akun YouTube baru. Halo guys, nanti jam 9 malam gue bakal live di YouTube channel baru gue. Namanya Stephen Williams. Stephen mengajak penggemarnya menyaksikan secara langsung dirinya di YouTube. Dia bermain game dan bersedia menjawab pertanyaan mereka. Nanti gue bakalan sambil main game, dan kalau kalian mau nanya sesuatu sama gue, nanti gue bakal jawab. Pokoknya kalian harus temenin gue live ya malam ini. Padahal Stephen sebelumnya menggunakan akun YouTube yang sama dengan Celine, yaitu Stephen Celine Family, yang sudah lama tidak menampilkan konten. Terakhir adalah video kejutan ulang tahun untuk Natasha Wilona yang diunggah pada 24 Desember 2020. Stephen dan Celine pun sudah tinggal terpisah sejak beberapa minggu terakhir. Adanya masalah rumah tangga ini sudah diakui secara belak-belakan oleh Celine. Gue tidak munafik. Iya, gue memang ada problem dengan Stephen. Tapi kayaknya ini hanya kerikil kecil. Itu yang disampaikan Celine, dikutip dari YouTube Rio Motret 22 Januari 2021. Celine Evangelista dituding lesbian, isu pernah nikah sesama jenis. Ibu Stephen Williams, it's okay. Isu tidak sedap kembali menerpa artis Celista di tengah pernikahannya dengan Stephen Williams. Kabar Celine Evangelista di masa lalu mendadak menyeruak hanya soal pertama jenis Celine Evangelista. Benarkah Celine Evangelista lesbian? Lantas kenapa Stephen Williams? Diketahui permasalahan rumah tangga yang terjadi kali ini bukanlah pengalaman pertama Celine Evangelista. Dari pernikahan dengan Stephen Williams, Celine lantas dikaruniai dua anak. Setelah sebelumnya telah memiliki dua anak dari pernikahannya dengan Dirly. Rumah tangga Celine dan Stephen pun dikenal adem ayem sampai akhirnya kabar keduanya bermasalah pun mencuat ke publik. Pertama kali kabar hancurna pernikahan Stephen dan Celine itu diketahui dari postingan adik Celine, Marissa Brigita. Postingan tersebut tampak menyinggung soal perceraian yang dialami Celine Evangelista. Ditambah lagi dari postingan tersebut, terlihat jelas raut wajah Celine yang murung memainkan ponselnya. Beriringan dengan kabar itu, Celine juga diterpa isu tidak sedap kalau dituding menikah sama jenis. Dilansir dari gridframe.id, isu yang berhembus di tahun 2015 lalu, Celine menikah dengan sesama perempuan. Kabar tersebut cukup dibicarakan berbagai media dan Celine juga sempat jadi sorotan. Mendengar kabar miring tersebut, ibunda Celine, Vincentia Nurul, memberi jawaban mengejutkan. Kepada grid.id, dia membenarkan kabar pernikahan sesama jenis Celine yang pernah berhembus. It's okay, kalau memang begitu terus kenapa? Kenyataannya memang begitu, ungkap Vincentia saat dimintai keterangan. Meski telah dibenarkan oleh ibunda, Celine dan juga Bacil tidak pernah memberi konfirmasi perihal kabar miring tersebut. Bahkan yang lebih mengejutkan, Vincentia sempat mengatakan bahwa saat menikah dengan Stephen, status Celine masih jadi pasangan Bacil. Saya ngomong seperti ini bukan karena temannya Celine atau Bacil. Saya ngomong itu sebagai orang tua mereka. Makanya kalau kalian bertanya, ini benar.
This is real, tambahnya. Pernikahan Celine dan Bachel yang ditutup dari publik dikabarkan berlangsung pada 2015 dan dilangsungkan di Las Vegas, Nevada. Dia juga mengungkapkan bahwa Stephen Williams sempat ragu dan shock mendengar kabar miring tersebut. Meski begitu, Stephen tetap mantap menikahi Celine. Lalu siapa sebenarnya sosok yang dituding wanita menikah sama jenis dengan Celine Evangelista itu? Mengutip grid.id, pasangan perempuan yang dimaksud adalah bernama Intan atau Bachel. Bahkan kabarnya, Celine dan Bachel menikah di Las Vegas pada tahun 2015 silam. Pada hari Kamis, 21 Juli 2016 silam, Bachel mengakui telah melakukan pernikahan sesama jenis dengan Celine, panggilan Celine Evangelista di Las Vegas, Amerika Serikat. Walaupun Bachel sudah mengakui pernikahan sejenis itu, tapi tidak dengan pemain film Bangku Kosong ini. Pengakuan Bachel itu sama saja telah menghina Celine sebagai wanita lesbian. Dengan tegas, pemain film 6 dan kutukan suster ngesot itu tidak menerima disebut sebagai wanita lesbi yang mau menikah dengan sesama jenis. Saya bukan lesbian lah intinya, saya punya anak. Dari dulu juga saya fotonya dengan laki-laki terus kan gosipnya. Malah saya sudah punya anak, kata Celine saat ditemui di lokasi syuting di kota wisata Cibubur Bogor, Jawa Barat, Jumat 22 Juli 2016 malam. Untuk memperkuat bantahannya yang dianggap sebagai lesbian, wanita yang dikabarkan menjalin kisah asmara dengan Stephen Williams ini menantang publik menanyakan langsung kepada orang terdekatnya. Saya biasa saja, orang-orang dekat saya biasa saja, coba saja tanyakan kepada mereka seperti apa. Saya ulangi lagi bahwa saya bukan lesbian. Walaupun sudah disebut sebagai wanita lesbian secara tidak langsung, pemain film misteri hantu seluler itu tidak benci terhadap Bachel. Pemain sinetron asisten rumah tangga season 2 ini sudah menganggap Bachel sebagai sahabatnya sendiri dengan tidak menampik kalau dirinya kenal dengan Bachel. Ya, biarkan saja. Saya tidak pernah melarang orang yang mencintai saya atau membenci saya. Ada 1000 orang yang mencintai saya dan juga membenci saya. Itu yang disampaikan artis yang bernama lengkap Celine Evangelista Monica Maureen Ritchie. Kondisi Celine Evangelista. Baru-baru ini aksi video Celine jadi sorotan. Dia senderkan kepalanya di pundak Jennifer Ipeo. Hal itu diketahui berdasarkan penelusuran Banjarmasin post.co.id di Instagram pribadi Ibu Lucio William pada hari Kamis 28 Januari 2021. Momen tersebut diposting pada hari Rabu 27 Januari 2021. Akun Instagram dengan nama @jenniferipel pertanyakan kondisi Celine Evangelista saat itu. Kenapa kamu Celine? What's wrong with you darling? Kata pemilik akun @jenniferipel. Celine Evangelista hanya merengek dan hendak menangis di bahu @jenniferipel. Berlagak bak anak kecil yang sedang rewel. Istri Stephen kemudian memeluk erat pundak wanita yang disapanya Mami. Si kecil ini, haduh. Usapan tangan Jennifer ke kepala Celine tampak cukup membuat dia tenang kala itu. Celine minta doa. Dilansir dari tribunstyle.com, Celine Evangelista mengaku hubungannya dengan Stephen Williams baik-baik saja. Tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Doain saja ya, kata Celine Evangelista. Celine memilih bungkam saat ditanya Stephen Williams yang unfollow Instagramnya. Ketika disinggung soal kabar pisah rumah, ibu empat anak itu hanya meminta doa. Didoakan saja, doanya ya.